Hai bro, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi. Kali ini gua mau reaction video Bang Ozi lagi ya. Gimana keseruannya? Langsung saja kita mulai. Contoh orang yang selalu taat pada aturan. Gimana tuh? Lampu merah dia tetap menunggu. Dia tetap menunggu walaupun tidak mengendari apa-apa. Takut ditilang itu bang. Yang lain naik motor, ada yang naik mobil, menunggu lampu merah. Dan direkam abang ini ngapain ikut dan nunggu lampu merah? Padahal dia tidak naik apa-apa sebenarnya. Dia menaikkan sesosok jerapah. Gak ada yang tahu. Goib ya tapi. Dengan tenang dia berjalan. Sebenarnya jerapah yang jalani dia. Itu gabut dia. Tidak. Jangan sembarangan sama orang seperti ini. Dia gak mungkin gabut. Suntuk dia. Pasti suntuk. Mana mungkin gabut. Next. Wah. Mbak, boleh numpang tanya? Kenapa? Numpang tanya. Lemari di mana ya? Ini mas? Kok tempe? Waduh, kurang tahu nih mas. Harusnya bisa langsung saja. Tidak tahu aku mas. Aku tidak tahu loh mas. Nggak usah pakai tempe segala. Tunjukkan. Ngapain juga main tebak-tebakan sama orang yang baru lu kenal? Nih mas. Kok tempe? Oh kurang tahu. Kan nggak ada tahu sih itu. Iya betul. Kok tempe? Waduh, kurang tahu nih mas. Iya kurang tahu. Masa tempe aja? Jokes ibu-ibu. Udah ada pula sekarang jokes ibu-ibu. Ngapain sih bang? Kasih paham. Nah, kayak gitu. Bisa kayak gitu bibir abang ini. Ih, diulang lagi dong. Apa aku masih ngelak video ini Oji? Jangan bodoh-bodoh kali. Next. Nah, ini udah batas akhir pembayaran loh. Serem nih. Wah, gak jadi. Ibu gak kos. Jadi serem ini. Ibu kos. Ya begitulah, kita tidak ada yang tahu penjaga kos itu kayak mana. Tanya sih, kamu ngapain aja bang? Lama ibu nih manggil. Ibu masuk ya. Ibu masuk ya. Ya udah dalam hati abang. Bu. Kamu kenapa? Nanti aku ujung-ujungnya nggak bayar kos bu. Saya juga bu. Yang lain ku buat. Hah? Mau ibu yang lain ku buat. Kusir ibu tiba-tiba kan nggak ada yang tahu. Ku bikin ini. Alah. Suguhan makanan Indomie yang semalam. Alah. Kan ngeles aja lu bang. Ngeles. Abang ini di dalam. Jadi kayak itulah ngekos mana bang? Ngekos mana? Oh ikutan. Udahlah ya. Kita next. Iya. Berkaki empat. Tebak-tebakan legen. Iya. Berkaki empat. Iya. Tiga. Ini apa rusak ini? Itu kan dari samping. Hewan. Berkaki empat. Tiga. Iya. Mana ada hewan kaki tiga? Dia pun bingung apa. Larutan menyegar ada. Kaki tiga. Kakinya ini. Jatuh. Bener lagi. Empat. Dua kakinya ini. Rusak kakinya dua. Ini buntut. Ya, kaki. Loh, ini sebenarnya berdempetan kakinya empat lah rusak kakinya. Kaki tiga kakinya ini. Kelinci berkaki tiga. Dia, dia memikirkan kelinci kakinya tiga. Ada hewan berkaki tiga mana? Mana ada, gak usah dijawab. Harusnya nggak usah dijawab, memang nggak ada. Next lah. Mentek campak-campakin botol itu aja, sakit ini lo. Ajar ya kamu ya.
selingkuh pasti Anda. Kaki bola, Pak. Ini hurufnya G. Inisial jodoh kita tertulis di jempol kita. Masih aja percaya. Kenapa ada yang percaya kayak gitu? Inisial di jempol G. Berarti kita gak jodoh. Mas, Alejandro, my baby, tunggu, aku bisa menjelaskan semua. Alejandro. Namanya Alejandro, nama abang tadi ya yang lewat tadi. Namanya. Sudah cukup. Kak, emang kalau gak punya jempol gak punya jodoh ya? Adik ini gelap kali pertanyaannya. Yang lain-lain lah tanya dek, ah, tentang sekolah, pelajaran apa ke, ah, rumus matematika, itu serah adik. Jangan yang lain-lain. Anak orang kaya ketika berantem. That. Oh my god, my son. My son. Oh my god. Pasti bapaknya sangat tak hidung aku kenapa ini? Sangat khawatir bapaknya kenapa bonyo-bonyo anakku. Muka kamu kenapa, Nak? Tadi aku berantem dan sama temen aku. Siapa nama muridnya? Dari telepon ke pak sekolah sekarang. Saking khawatir nih itu. Biasa itu, anak orang kaya kayak gitu. Kencana, itu juga karena salah aku, Dad. Karena salah aku, kencana. Kamu diam. Pokoknya Daddy gak terima kamu diperlakukan seperti ini. Daddy gak terima. Apa lagi? Anak orang miskin plus Cina asli ketika berantem. Pak. Walah weh, lu punya muka kenapa lo? Bapaknya khawatir. Sama, ya itulah bahwasannya tidak ada memandang kasta, mau itu kaya, mau itu miskin. Tidak ada, tetap peduli sama anaknya. Ya aku berantem sama teman. Hayah, kasihan anak orang. Makan, kasihan anak orang. Weh. Sudah miskin masih kena hantam. Bapak sendiri yang ngomong. Terus lu ada hantam dia kah? Ada loh, dia sampai mimisan. Sampai mimisan. Bagus, bagus. Oh, jago lu ah. Sekarang giliran lu yang mimisan lo. Kenapa? Lu muka sudah macam pantat. Bapaknya yang ngomong sama anaknya kayak gitu ya. Tadi bapak bela anak bapak juga. Lu hantam dia punya anak, dia punya papa datang minta ganti rugi macam mana? Ganti pakai apa? Pakai kita punya kangkung kah? Ganti pakai kangkung? Mana bisa? Ape ya, pe. Lain kali kalau dia mau hantam kasih dia hantam saja loh. Lu punya muka memang pantas kena hantam mah. Kenapa jadi gini? Kenapa jadi gitu? Kok enggak dibela gitu anaknya bonyok dipukuli orang? Oh, lu punya muka memang pantas kena hantam mah. Sudah tahu miskin masih mau buat masalah. Lecau nih malah pay. Aduh. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.